Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Sebelum lanjut, yuk di like, subscribe, klik loncengnya. Di video kali ini, akan kita bahas deretan CEO yang memiliki aura penarik rezeki dan uang. Oke, simak deh sampai akhir, jangan di skip-skip. Biar nggak gagal paham, nggak akan cocok untuk semua, karena ini general reading. Dan buat kamu yang punya produk mau kita promosiin di channel ini, DM Instagram RFM94 Mojokerto. Oke para CEO, mari ngumpul-ngumpul di sini. Sebelum mulai, tarik napas panjang, dan kasih bumper dulu. Memiliki kekayaan berlimpah merupakan impian setiap orang, namun tidak semua orang beruntung mendapatkan kekayaan. Selain faktor usaha dan juga kemampuan, ternyata ada orang yang memiliki aura penarik rezeki dan uang, sehingga hal ini membuatnya mudah mendapatkan uang melimpah. Dalam astrologi Tiongkok, ada 5 CEO yang dikenal punya aura penarik uang dan rezeki. Tidak heran jika hidup kelima CEO ini pasti bahagia, karena selalu diterpa banjir uang. Lantas siapa saja 5 CEO yang dimaksud? Yuk kita simak. CEO yang punya aura penarik rezeki dan uang yang pertama adalah CEO Tikus. CEO yang kedua adalah CEO Naga. CEO yang ketiga adalah CEO Kelinci. Berikutnya CEO yang keempat adalah CEO Kerbau. Dan CEO yang terakhir adalah CEO Kuda. Itulah deretan CEO yang dikenal sebagai CEO yang memiliki aura penarik rezeki dan uang. Sekali lagi, energi ini sifatnya umum, kolektif, gak akan cocok untuk semua orang. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa ditonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu.